musim penghujan dengan intensitas yang tinggi di beberapa teritorial wilayah Kota Waringin Timur yang merupakan wilayah teritorial Kodim 1015 Sampit. TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1015 Sampit melaksanakan karya bakti pembersihan komplek pasar tradisional subuh yang berada di Jalan MT Haryono, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Rabu 6 Desember 2023. Kegiatan karya bakti kali ini diikuti personil Kodim 1015 Sampit yang dipimpin langsung oleh Kapten Infantri Masmur selaku Pasiops Kodim 1015 Sampit. Pasiop Kodim 1015 Sampit, Kapten Infantri Maspur menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih agar terbebas dari banjir dan penyebaran demam berdarah. Pasiop Kodim 1015 Sampit juga mengajak semua pihak dan masyarakat agar dapat bersama-sama untuk menjaga dan lebih peduli lagi dengan lingkungan. Sementara itu, secara terpisah Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Tandri Subrata, SAMPH, mengucapkan kegiatan ini juga sebagai bentuk implementasi dari pembinaan teritorial. Hal ini juga menjadi tugas pokok TNI Angkatan Darat khususnya di Komando Kewilayahan sebagai bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kegiatan ini difokuskan pengangkatan dan pembersihan sampah serta pembersihan saluran air yang berada di pasar tersumbat karena sampah. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa menyadarkan bagi pengguna pasar, baik penjual maupun pembeli, bahwa kebersihan pasar adalah tanggung jawab bersama, sehingga nantinya pengunjung pasar tidak sembarangan membuang sampah dan lebih peduli lagi akan pentingnya kebersihan. Mengucapkan selamat siang kepada seluruh masyarakat Kota Waringin Timur Sampit. Saya merasakan terima kasih kehadiran Sobat TNI dengan pasar dan harapan. Mudah-mudahan periode akan datang atau kerja ini secara periodik bisa kita rasakan secara bersama-sama, kita menunggal dari TNI dengan masyarakat bisa terjalin dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak TNI yang telah melaksanakan karya bakti pembersihan pasar subuh dan semoga karya bakti ini bisa berkesinambungan di tempat atau pasar-pasar lainnya. Terima kasih. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Liputan Sampit TV mengabarkan.